Oke, di sini harganya gara-gara combro gue keselak. Oke. Kompatibel banget guys, ya kita bisa taruh di ruang kantor guys, ya. Dan ini tinggal dicolok aja di sini guys, ya. Ini wattnya berapa nih? 800 guys, gue. Makasih. Ya. Pas aja enggak cobain guys, gue. Aduh, ini buat dia. Langsung jetrek rumah gue. Makan gasku. Yo ah. Tonton, like, comment, dan subscribe. Karena subscribe gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan guysku, you are. Oke guysku, kali ini luar biasa guysku, kita kedatangan teman kita dari Madiun dan dia bawa oleh-oleh yang enak banget guysku, maknyos gitu guysku ya. Jadi kali ini gue mau review yang namanya pentol kekinian guysku ya. Wow, ini dia pentol dari Madiun guysku, nampol pedesnya. Namanya pentol curah Jabodetabek. Jadi kalau guysku mau lihat langsung aja di pentol curah Jabodetabek di IG-nya guysku, Instagramnya guysku ya. Oke, kita foto dulu guysku ya. Wah. Sip. Guysku, ini harganya 50.000 ya guysku, 1 kilo guysku ya. Jadi ini pentolnya banyak banget guysku ya. Jadi caranya itu tinggal langsung diangetin aja, dibuka diangetin langsung, nanti kita tunggu sampai panas langsung kita cobain. Dan sambelnya itu juga langsung aja langsung dicocol nih, sambelnya udah sambel matang guysku ya. Jadi sambelnya langsung taruh mangkok, jadi makannya langsung dicocol gitu guysku ya. Jadi ini kalau buat teman-teman yang ke Madiun langsung aja dipesan nih guysku ya, namanya pentol corah Jabodetabek. Caranya langsung gini, kita ikuti aja guysku ya. Nah, ini yang udah dibuka guysku ya. Kalau udah dibuka langsung kita masukin sini guysku. Tuh, ini namanya pemanas guysku ya. Ini pemanas dari New Style Smart Life guysku. Nah, ini caranya begini guysku ya. Ini baru juga nih guysku itu. Gini guysku. Jadi tunggu aja sampai sampai mendidih airnya dan ini tinggal panas. Jadi nanti kita review guysku ya. Bagaimana cara bagaimana rasanya ya guysku ya. Jadi nanti gua akan memvisualkan rasanya, nanti tinggal guysku mau mencoba ya. Dan ini enak banget guysku ya. Rasanya apa, dari baunya aja udah tercium aroma-aroma gimana ya? Daging gitu guysku ya. Dan ini enak banget rasanya kalau memang ini ditemenin sama pas lagi ngumpul-ngumpul gitu ya guysku ya. Jadi kalau lagi rame-rame gitu ya, langsung ini direbusin aja sebentar dan langsung disuguhin bersama teman-teman. Makan bersama-sama tuh lebih enak banget guysku ya, daripada makan sendiri, kenyang-kenyang sendiri, nggak ada cerita-cerita lagi sama teman-teman gitu guysku ya. Jadi enaknya kalau makan sama-sama gitu guysku ya. Kalau udah makan sama-sama tuh rasanya luar biasa. Makan satu tapi ceritanya banyak gitu guysku ya. Dan itu satu ceritanya banyak. Iya betul kan. Kalau makan bersama-sama, makan pun cuma satu biji aja, tapi ceritanya banyak. Lu bayangin kalau lu makan sendiri, makannya banyak, gak ada cerita guys. Gak ada, garing guys ku ya. Itu namanya pelit. Itu bukan namanya pelit, itu namanya gak punya temen. Oke, gitu aja guys ku. Kita tunggu aja kalau udah matang, nanti kita akan langsung review buat guys ku gitu yang pengen mencoba pentol corah Jabodetabek. Check it out. Oke guys, kayaknya udah matang ya guys, langsung aja kita ambil lagi guys ya. Contohnya nih guys, tuh. Ini kita pakai New Style Smart Life guys ya. Jadi ini kompatibel banget guys ya. Kita bisa taruh di ruang kantor guys ya. Dan ini tinggal dicolok aja di sini guys ya. Ini wattnya berapa nih? 800 guys, makasih ya. Pas aja kita cobain guys. Aduh, ini buat dia. Langsung jetrek rumah gue. 800 guys. Oke. Oke guysku, kita pakai sambelnya guysku ya. Tadi yang sambelnya di sini guysku ya tuh, ya. Ini kan sambelnya ada di guysku ya. Langsung kita taruh aja di sini sambelnya guysku ya. Tuh, sambelnya guysku. Wow. Ini. Ini dia guysku. Nah, ini pentolnya guysku ya. Ini pentolnya guysku ya. Nah, ini maksudnya. Ini pentolnya guysku ya. Pentol dari nih. Nah, langsung kita cobain aja guysku ya. Pakai sambelnya guysku ya. Ini sambelnya sambel gila nih. Sambelnya baunya bau pedes banget. Oke, kita cobain aja langsung guysku. Makan guysku. You are. Wow. You are. Ada baiknya.
Aduh. Wow. Ini bumbu-bumbunya berasa banget guys. Sekarang kita cobain tahunya guys. Kita cobain tahunya guys. Enak banget. Rasanya apa guys? Rasanya kayak culok. Ini ketumbarnya berasa banget. Kemudian asin garamnya juga berasa banget. Terus ini kayak ada sayuran sedikit nih sayurannya. Lagi-lagi cilok-cilok. Let's go. Cilok, let's go. Ini makanan Bandung, khas Bandung. Kita salah guys. Ini Madiun guys. Oh, Madiun. Saya dari Madiun. Kamu. Ini namanya cilok corah. Khas Madiun guys ya. Tuh. Oke. Kamu Ciloknya gede-gede banget guys, jadi lumayan kenyang ini. Baunya parah, sambalnya pedes banget. Kita cocok aja pakai sambalnya. Ini bau banget, baunya udah. Enak banget. Ini nggak bisa berhenti guys ya. Jadi harus terus dikunyah terus. You are. Lagi. Lagi guys ya. Terusnya gila. Enak banget. Wah. Ini rasanya mantap banget. Kita minum dulu guys. Wow, gila ini enak banget guys. Wah, wow, gila udah pedes. Pedesnya minta ampun guys ya. Pedesnya gila. Lebih pedes mana sama ucapan. Pedesnya gila. Pedes ucapan Bu Tuti. Kalau bilang pedes, pedes ucapan Bu Tuti. Aduh. Paling manis ucapan Bu Parti. Iya paling manis ucapan Bu Parti dari Arif. Mas Abid. Oke, dia guys tuh. Gila ini sambalnya pedes banget guys tuh. Ini yang kayak yang paling enak tuh pedes cabenya guys tuh ya. Dan lu mesti nyobain nih guys tuh ya. Nampol pedesnya tuh kan. Ini memang sambalnya yang menjadi spesial guys tuh ya. Dan pentol corah Jabodetabek ini memang wajib banget lu mesti cobain guys tuh ya. Kita dukung terus UMKM Indonesia guys tuh ya, biar kita semakin berjaya UMKM kita dan ekonomi perekonomian rakyat kita semakin berkembang. Gitu aja guys tuh, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Silahkan di komen, di like, dan di share. Jangan lupa di klik tanda lonceng sebagai pengingat video-video terbaru dari channel YouTube Habib Prasetyo. Terima kasih banyak guysku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga prokes. Makan guysku. You are. Assalamualaikum. Salam sehat. Bye. Kalau kamu suka video ini, silahkan di like, di komen, dan di share. Jangan lupa klik tanda lonceng sebagai
dengan video-video terbaru dari channel YouTube Habib Bacil. Gue di sini hanya memvisualkan tempat-tempat yang enak, kuliner-kuliner yang enak buat rekomendasi teman-teman kalau mau cari tempat nongkrongan. Gitu aja guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan gasku. You are. Terima kasih gasku-gasku yang nonton sampai habis. Jangan lupa like, diberi komentar terbaik kamu. Support terus kuliner Nusantara. Ditunggu video selanjutnya.